sanggupkah saudara untuk menjalankan amanah yang diberikan dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya? Heriansyah resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak periode tahun 2024-2028 oleh Perwakilan Majelis Dikti Litbang Pengurus Pusat Muhammadiyah Jumat pagi 2 Agustus 2024 di Aula UMP Jalan Ahmad Yani Pontianak. Pada masa kepemimpinannya, Heriansyah menginginkan akreditasi UMP bisa naik level dengan predikat unggul. Selain itu, dia juga bertekad hendak memperluas akses layanan pendidikan UMP kepada masyarakat dengan membuka program studi baru, baik S1 dan S2. Terkait dengan perluasan akses, jadi kita ingin memperluas akses warga Kalbar, khususnya yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Ya, UMP Pontianak coba membuka peluang yang sebesar-besarnya dengan menambah program studi baru, baik S1 maupun S2. Sehingga kita harapkan nanti angka partisipasi kasar warga Kalimantan Barat itu bisa meningkat, bahkan bisa bersaing dengan provinsi yang lain. Dan sekarang masih rendah posisinya. Pelantikan Heriansyah sebagai Rektor UMP juga disaksikan oleh PJ Gubernur Kalbar Harrison. Tak hanya ucapan selamat, Harrison juga menaruh harap kepada Heriansyah agar semakin membuat Universitas Muhammadiyah Pontianak maju dan berkembang. Muhammad Panji, PonTV, memberi tekan.